kita terima berita pukul 6:40 bahwasanya telah terjadi kondisi membahayakan manusia di mana calon pekerja migran Indonesia yang on dari Tanjung Balai menuju perairan Tanjung Api mengalami karam di tengah. Untuk sampai saat ini tim yang di lapangan menggunakan kapal rescue boat kita 301 bersama rekan-rekan dari stakeholder lainnya berhasil menemukan 63 korban, di mana 61 selamat dan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Jumlah seluruhnya berapa orang itu, Bang? Info yang terakhir kita terima jumlah seluruhnya 89 orang, jadi 26 korban itu masih dalam pencarian. Titik sendiri di mana titik berada? Ya, lokasi terakhir penemuan korban itu di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Apakah dua identitas korban ini sudah terdeteksi? Sampai saat ini korban yang selamat juga belum bisa kita identifikasi karena masih kasus trauma. Untuk yang meninggal, Bang? Untuk yang meninggal juga sama, belum bisa kita identifikasi. Jadi kelaminnya, Bang? Satu orang wanita dan satu orang laki-laki. Kapal yang tenggelam jadi satu? Informasi yang kita terima, kapal jenis kapal penumpang. Ilegal atau resmi? Sampai dengan saat ini kita belum bisa konfirmasi.